sini berkarya, sehingga orang atau masyarakat luar memandang kami tidak sebelah mata. Kami masyarakat yang punya kekurangan, tapi di satu sisi kami juga bisa berdaya. Idealnya adalah kami sebagai masyarakat disabilitas juga diberikan hak yang sama, artinya untuk biaya kesehatan kami ditanggung oleh pemerintah atau dibayari yang iurannya oleh pemerintah. Setelah adanya integrasi JKBM ke KIS, saya rasa belum maksimal. Kami sama teman-teman di komunitas ini, di rumah berdaya ini, sudah berjuang dari bulan November, 2016. Teman-teman yang di sini kurang lebih berjumlah 35 yang belum mendapatkan KIS, sekitar 21 orang. Kami minta tolong ke sosial untuk menindaklanjuti perubahan kami biar teman-teman di sini mendapatkan kartu indonesia sehat atau KIS. Tetapi yang tahap pertama itu dari sekian dari 21 teman yang kita ajukan cuma dapat 3 aja, itu udah kurang, katanya datanya tidak valid, tidak punya ini itu sih katanya. Mulai bulan Maret sampai Juni ini kami di rumah berdaya bersama warga membuat sabun Sabaria yang kami jual ke masyarakat dan kami minta donasi 100.000 per satu paket, dan itu 100% kami donasikan untuk biaya pengobatan.